Dewan ni ada yang terlibat dengan pengabaran filem Sheriff Lawrence Scott Production dengan Esper Shaw, iaitu sebuah filem Adnan Syafiq Yusof, lakonan Zola Rifin, Aaron Aziz, Shafinas dan ramai lagi lah. Dan satu lagi produksi orang terlibat, dia terlibat dengan satu filem untuk Amazon, iaitu tajuk dia Budak Flat. Nah, jadi kepada adik-adik sekalian, nak kata adik ke cucu? Cucu lah. Kalau saya ni, kalau saya perasan umur 40 tu dia adik kan? Jadi ada tak cucu dia. Dia kena sedar lagi kan? Kena sedar lagi, jadi nak panggil adik tak kena. Saya pun ada cucu buat Faizal, anak kepada Abang Syamsul. Faiz dah 20 tahun, masuk you lah kan? Lepas tu, apa ni, Nordiana. Semua dah umur 21-22 kan? Tak tahu mandi pula. Okey, cu. Okey, cu, Atuk Alimi nak cakap. Atuk ucap terima kasih kepada cucu kerana dapat habiskan selama berapa bulan? Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan kan? Ada yang 6 bulan. Jadi, saya ucap terima kasih kerana saya nampak you all semua ada apa, ada kesabaran, ada disiplin yang kuat, dan saya tengok kamu tak perlu demu lah dalam tugasan. Ada yang ikut filem Sheriff, ya, berkat show pressure dengan Esper Shaw, dengan Syafiq mengarahkan filem tu. Yang ikut saya tengok. Walaupun saya datang, saya buat tak nampak dia kan. Tapi saya nampak apa yang buat. Saya nampak dia orang berdisiplin. Berdisiplin, dia orang ambil berat. Macam pada pukul datang, buat kipas kan. Kan? Boleh bawa minuman dia orang. Dan bantu-bantu kerja produksi kan. Ini yang saya nak. Supaya you all dapat merasai suasana pembikinan filem ataupun drama. Kan? Jadi saya ucapkan terima kasih lah. Terima kasih kerana diorang ada tahanan fizikal dan mental yang kuat. Sebab banyak juga budak-budak intern yang masuk. Ada sekali dulu, kalau 5 orang ikut saya kan, 3 lelaki, 2 perempuan. Akhirnya tinggal 3 je perempuan. Yang lelaki KO. Pasal tak tahan lagi. Jadi bagi saya, saya pun rasa frust lah kenapa pada hari ini kebanyakan lelaki cepat koyak, cepat apa ni, mental tak kuat tu. Dia orang tak kuat apa ni, fizikal dan mental. Jadi malulah kita, kita lelaki kan. Kita sebagai lelaki-lelaki, kita kena lebih kuat daripada perempuan. Betul. Dan saya pun tak mahu orang perempuan menguasai dunia. Ya, dunia ni mesti juga saya oleh orang lelaki. Kan? Betul tak tu? Oh, tua sangat aku ni. Aku baru 70 tau. Tahun depan baru 70. Ha, saya 69. Tapi saya masih merasa diri saya ni baru 40 tahun. Bukanlah sebab perasaan ini, untuk kuat semangat juang saya supaya saya boleh terus berkarya dan terus bekerja demi keluarga, demi kaki tangan dan demi bangsa, agama dan negara. Jadi okey, saya nak minta apa you punya pengalaman bekerja kat sini dekat Skop sebagai apa ni, intern kan? Apa pengalaman you? Ceritakan sikit tentang apa yang you dapat belajar. Okey, apa dia? So firstly, So firstly sebagai budak intern di Scoop Production ni memang best, and dia punya scoop kerja tu kadang-kadang ada relax, kadang tu ada kita kena kerja keras gila-gila macam tu. Tapi seronok lah, sebab apa, sebab saya masuk-masuk dalam scoop ni seminggu dalam office, lepas tu terus pergi set. Memang tu first time masuk set. Dia macam, weh bapak best ni masuk set, macam dapat jumpa artis, dapat jumpa tu macam Siapa hati-hati di Ibu? Siapa? Zarifin, Dato' Aaron, Azlan Syafina, Syafiq Khan, banyak lah. So macam tak pernah tengok diorang depan-depan. Dapat tengok Syafiq mengarah kan? Dapat tengok Syafiq mengarah. So macam tak pernah. Mengarah belum pergi? Tak pernah. Baru dapat tahu dia tekan. Masa Syamsul lagi serius. Adik dia relax. Syamsul ni beri tekan. Dia masih ada cara sendiri. Dapat. Okay. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, you? Kenapa bekerja lah? Kenapa? You buat practical di Scoop Production dalam film Sheriff ya? Ya. Sheriff? Okay, apa pengalaman you? Pengalaman saya dekat dalam set tu sebagai production assistant. Itu. Okay. Kita orang menjaga semua kru dengan artis. Macam bagi diorang air ke, macam tolong artis tu kalau dia panas ke, kipaskan macam Datuk nampak tu rasa dia kipaskan artis. Okay, you caring. Caring. Sharing is caring. Okay, bagus. Dan saya juga, saya ucap terima kasih kerana saya nampak kamu walaupun perempuan, kamu punya physical mental kuat. Apa yang cari kembang-kembang? Masih lebih kuat daripada intern lelaki kan.
Itu yang saya tak senang sebab saya lelaki. Tak mahu perempuan lebih kuat daripada lelaki. Sebab kita ni sebagai ketua keluarga. Ya, kalau kita dah rumah tangga kan. Okey, Yan. Okey. Amy pula. Amy terangkan tentang diri kamu juga pengalaman bekerja pernah buat practical dengan Scott Production dalam filem apa itu? Sheriff. Okay, boleh tahu? Juga. Masa masuk Sheriff tu pun saya jadi production assistant. Lepas tu saya dapat belajar jadi clapper. Masa tu Dato' Insul wardrobe department. Semualah saya dapat belajar. Saya dapat peluang belajar begitu. Lepas tu best lah. Sebab macam dia cakap dapat jumpa artis semua kan. Pengalaman bukan senang ambil gambar tapi dengan tengatuk kan ambil gambar. Pengalaman terlibat sebagai apa ni budak intern dalam produksi Scope Russian filem Sheriff. Tak budak. Budak flat. Okey budak flat. Okey. Cerita pengalaman terlibat dalam penggambaran filem budak flat Pengalaman saya dalam filem budak flat sangat seronok lah sebab first time. Sebelum ni kita tengok kat TV je kan, macam ada behind the scene apa benda semua kan. So bila masuk budak flat, saya first time tau masuk apa tempat syuting. So macam dapat tahulah dunia sebenar macam mana, behind the scene macam gini, macam tu. Sebelum ni kita tengok macam senangnya dia buat cerita buat apa kan. Rupanya susah. Banyak berkali-kali ya. So adegan tu sampai berkali-kali. Kadang-kadang adegan tu ni keluar dalam filem hanya seminit. Tapi makan masa satu hari syuting. Betul. Nah kan, tengok pada adegan kan. Especially kalau adegan-adegan berkasar, action, letupan kan. Ada masa letupan-letupan di sini, makan masa sampai 2-3 hari pernah kan. Dalam hujan kan. Itulah, jadi alhamdulillah. Saya rasa bangga kepada you all. Kerana nampak apa ni ketahanan fizikal kamu kuat. Jadi saya harap selepas ni kamu sesuaikan diri lah. Sesuaikan diri di luar. InsyaAllah. Dan sementara dah habis belajar ni kan. Bagi saya, jangan pilih kerja. Jangan pilih kerja. Tak sakit apa kerja. Mungkin kamu ada cita-cita masing-masing nak ambilkan apa ni satu apa ni peluang kerjaan yang bagus. Yang selanggi dengan kelulusan kamu. Bagi saya, apa yang kamu capai kelulusan dari ijazah aku, itu cuma adalah sijil semata-mata. Tapi itu satu pengalaman dan pelajaran yang cukup bagus yang telah kamu lalui kan. Tapi dalam apa ni, konteks mencari pekerjaan bagi saya, jangan pilih pekerjaan. Pilih apa kerja sekalipun, walaupun kerja tu kita nampak macam kita kerja sebagai macam kuli ke, ataupun jadi tukang sapu ke, ataupun jadi pelayan restoran juga kan. Bagi saya benda tu, jangan sebalik. Saya pun lepas PM dulu, tahun 1972. Sementara nak menunggu tu, usia 18 tahun. Lepas tu kita terpaksa bekerja, macam rezeki. Saya bekerja sebagai basuhan atas, saya tak malu-malu. Mengatakan, saya pernah kerja basuhan atas Jaya dulu. Di Petaling Jaya, zaman muda saya, selama 10 bulan, dengan gaji RM7 ketika itu. Jadi, sebenarnya, itu pengalaman. Lepas tu dalam pada saya bekerja pasal mana, saya cari pekerjaan lain. Saya berlakon, saya buat peniaga, jual kereta, di samping berlakon. Jadi, kita jangan memilih pekerjaan. Kalau kita memilih pekerjaan, inilah masalah besar yang berlaku dalam negara kita sekarang. Lambakan daripada orang-orang luar, pendatang-pendatang luar datang mencari kerja di sini. Kerana kerja-kerja yang ada di sini, setengah tu macam jadi tukang kayu ataupun bersihkan bangunan kan. Dia orang tak nak kerja. Dia kata, apa kelas aku nak kerja, nak cuci bangunan. Bagi saya tak apa. Saya pengalaman. Kita jangan pandang kalau kerja kawan tu, kalau tukang sapu pun, kalau kita sebagai pelayan kita anggap benda tu hina. Tidak. Itu pengalaman. Kalau ikut fikirkan, orang-orang yang berjaya pun kebanyakan dia orang tu daripada bawah. Kita ambil contoh-contoh macam Datuk Siti Nurhaliza. Dia lepas PM dalam masa kecil-kecil kan, masa dia sekolah rendah pun dia dah jual kuih. Nampak? Dia jual kuih. Saya ingat lagi dia pernah berjita dalam tengah satu rancangan. Jadi akhirnya dia berbakat dan ada kesempatan dia jadi petani hebat. Jadi ambil apa ni, itulah daripada orang-orang yang berjaya. Macam Datuk Roshan Noh, dia pun sekat SPM dia dulu. Lepas tu tinggal di Mas Tenggan. Saya pun tinggal Mas Tenggan asal saya. Maaf orang susah pergi sungai, tinggal Mas Tenggan. Tapi kita nak cari rezeki yang halal, jangan malu-malu. Apatah lagi kalau mak bapak kita orang susah,
kita bantu nampak kita. Dapat duit sikit tak banyak pun ulur lah. Kalau dapat gaji 1,500 untuk bagi pada mak kita, bapak kita RM5 pun jadi. Bukan soal apa, soal ambil hati dia supaya untuk mendapat keberkatan. Ya, yeah? Ini yang penting bagi saya lah. Jadi you all, jangan malu tau. Jadi kalau siapa nak kerja di asal restoran, saya akan bantu saya. Nak makan free lagi. Makan mana-mana pun. Gaji sederhana lah. Tapi kalau gaji nama kerja boleh dapat saya RM2,000 lebih. Oh, okey. Wah, dengar. Oh, dengar boleh. Kalau gitu macam you ni buat makan. Orang lain makan untuk sekeping, dua keping. Orang lain punya pekerja yang pergi kerja saya tu makan ayam paris ketul kan, dua ketul ni. Lagi bajet ni. Ada belawak je. Ya? Jadi itulah, jangan pilih pekerjaan, cari rezeki sebaik mungkin kan. InsyaAllah saya percaya jika kita ikhlas dalam perjuangan ni tanpa milik kerja, Allah akan beri lawan kepada kita. Betul. Dan apa yang kita buat tu akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Amin. Kan?